Ya, dikasih infonya mas ya. Info kali ini kita mau pasang timing belt milik daripada Mitsubishi Colt 120SS. Jadi untuk puli noknas dan puli krekas itu harus sesuai di tandanya mana. Ya. Ini untuk yang ada pin yang puli krekasnya, yang ada pennya, pinnya ini sejajar dengan ini, tanda ini ya. Terus yang noken as segitiga, ini ada segitiga dapat itu. Terus ini adalah tensionernya mas ya, pengatur tegangan atau kekencangan timing belt-nya. Jadi yang penting di sini kalau pasang harus panteng ya sisi kiri. Kita pasang pernya dulu mas. Ya, adalah per tensi mas ya, atau spring tensinya ya. Ini kita pasang ulang raket ulang. Puli krukasnya ini yang injeksi mas ya. Jadi ada disk platnya ini ya, ini sebagai sensor krukasnya. Nah, songkel free dulu di bagian tensionernya mas ya, biar kita mudah pasang timing belt-nya. Lepaskan tanda. Di sini yang ada pinnya. Bukan mana? Pas ya. Pasang jadi yang kencang yang sisi kiri mas, ini ya, yang di bagian tensinya ngikut dia. Terus kita kendorkan baut pengancing tersinya mas, tensi. Kita cek pendomen. Ya. Jadi ketegangannya harus pas mas. Ini otomatis stop mas ya. Setelah pas setelannya, kita kencangkan baut pengancing tensionernya mas ya. Ada dua ya. Yang di sini buat setelan kancingan, sini buat dudukan tensionernya. Ini kita tinggal pasang
baut pengancing puli krukas. Demikian sedikit share tentang cara memasang timing bell milik daripada Colt 120 SS. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses berlover, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.